Ki sabun apa cet? Kok ngene? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten PPOS barang-barang unik lagi. Bukan barang sih guys, tapi produk-produk unik. Yaitu aku bakalan review produk kecantikan yang unik seperti yang ada di thumbnail. Aku gak tahu ini sudah part keberapa, karena emang aku sudah sering banget bikin review produk-produk kecantikan unik maupun alat-alat kecantikan unik ya teman-teman. Dan di sini aku tidak memakai make up karena aku bakalan review produk-produk yang bakalan aku pakai juga ada di wajah, makanya aku tidak bermake up ya guys. Di video kali ini aku bakalan review ada 4 produk kecantikan yang unik dan salah satunya itu sudah aku unboxing. Dan di dalam paket sini itu yang belum aku unboxing, semuanya itu aku beli dari Shopee luar negeri. Produk-produk apa aja yang unik yang bakalan aku review kali ini, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama itu adalah ini dia. Ini adalah lip balm yang unik teman-teman. Untuk kalian yang suka mantengin channel aku pasti tahu, waktu itu juga aku sudah pernah review juga lip balm yang unik. Jadi ini tuh uniknya apa sih kak? Ini tuh uniknya dari bentuknya ya guys. Ini aku mau kasih lihat dulu. Dari packagingnya dia super simple, cuman di dalam plastik gini doang. Dari bentuknya, tara, ini dia bentuknya kayak jeruk gitu guys. Kayak jeruk lemon ya, tapi warnanya oranye banget sih ini pada kenyataan asli. Jadi waktu itu aku sudah pernah juga review lip balm yang unik yang bentuknya itu kayak strawberry. Dan itu emang benar-benar bagus banget. Untuk kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik aja di atas ini. Atau nanti buat kalian yang belum nonton video-video PPOS aku tentang produk atau alat kecantikan unik, kalian bisa cek aja di description box. Aku bakalan kasih linknya di description box aku, oke? Dan ini dia, kalau yang strawberry itu dia warnanya kayak lebih ke pink atau lebih ke merah gitu ya guys. Kalau yang ini itu harusnya dia warnanya kayak lebih ke peach gitu ya. Langsung aja kita coba buka. Nih, tadaa. Dan ini dia bentuknya kayak gini guys. Kayak ya sama sih emang, cuma dia bedanya emang bentuknya doang guys. Kalau yang ini bentuk jeruk, kalau yang waktu lalu itu dia bentuknya strawberry. Dan ini baunya jeruk banget. Jadi dia bener-bener kayak sabun harmoni. Kalian inget gak sih guys sabun harmoni yang baunya itu jeruk? Terus untuk harganya itu lebih mahal yang ini ternyata teman-teman. Kalau yang strawberry itu harganya cuma 10.000 doang, kalau yang ini tuh 11.000 berapa gitu. Keceknya itu cuma 1.000 doang sih guys. Langsung aja aku mau cobain lip balm yang jeruk ini, gimana perbedaannya sama yang strawberry ya. Ini aku mau hapus dulu lipstiknya. Ini dia sudah aku hapus, langsung aja aku mau cobain. Ini cara pakainya cuma kayak gini doang, gampang banget sih, super simple sebenarnya. Kalau ini kok udah bleber, empuk gitu loh guys. Aku nggak tahu deh kenapa ini. Ini dia setelah aku pakai, ternyata si lip balm yang jeruk ini dia tidak mengeluarkan warna guys. Jadi ini bener-bener kayak cuman warnanya clear, bikin bibir kita sehat gitu doang. Gak ada ngeluarin warna seperti yang strawberry ini. Kalau kalian lupa lagi sama bentuknya, nih aku perlihatkan. Kalau yang strawberry ini dia itu kayak ada warnanya gitu guys. Dan warnanya itu bagus banget kayak warna merah bibir. Pokoknya untuk kalian yang belum nonton bisa nanti tonton aja videonya. Kalau yang ini lebih bagus dipakai pas tidur sih menurut aku guys. Tapi kalau misalnya kalian lagi keluar-keluar terus males pakai lipstik, kalian bisa pakai yang strawberry ini karena dia ada ngasih warna gitu. Dan warnanya itu bener-bener pink yang bagus, pink bibir yang bagus pokoknya guys. Dan ini cocok banget untuk kalian yang bibirnya hitam terus kayak pengen bibirnya itu kelihatan agak ngepink. Ini bagus banget karena emang pinknya itu natural guys, kayak pink merah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke produk yang selanjutnya. Nah, kalau produk yang selanjutnya itu ada di dalam paket ini ya guys. Aku mau unboxing terlebih dahulu. Ini dia, jadi di dalam paketnya itu dia kayak ada bubble-nya kayak gini ya. Karena dia juga kan dikirimnya dari luar negeri gitu, harus aman packagingnya. Dan ini dia produk yang kedua. Jadi aku beli ada masker unik. Ini dia packagingnya. Di sini juga ada tulisannya amino acid sama bubbles facial mask. Nih guys, jadi seperti yang ada di tulisannya, ini masker itu bisa mengeluarkan kayak busa-busa gitu setelah kita pakai guys. Seperti yang ada di gambar ini juga ya, kalau kalian bisa lihat.
dia itu seat mask, nanti bakalan keluar ada bubble-bubblenya gitu guys. Jadi kayak ada umpluknya ya di muka kita atau di maskernya. Langsung aja aku mau cobain. Ini sudah aku kucir ya, mohon maaf nih kalau misalnya kalian silau dengan batuk aku ya guys. Langsung aja kita buka. Dan ini tuh harganya 10.700 guys ya, murah sih. Dan dia itu seperti ini, ini udah kayak ada umpluk-umpluknya gitu guys. Tuh kayak gini ya, dia ada serumnya di dalamnya dan ini masih ada turahan serumnya. Langsung aja dipakai. Aku agak lihat ke kaca ya, baunya kayak apa gitu guys, kayak bau serangga. Dan kita tunggu beberapa saat, nanti dia bakalan muncul umpluknya ya. Jadi bubble-bubblenya itu dia bakalan muncul dari maskernya ini. Ditunggu aja guys, oke? Guys, jadi ini perkembangannya setelah sudah aku kayak diemin 15 menitan ya. Tuh kayak gini. Ini kalau di ini tuh, kalian bisa dengar nggak ya guys ya? Ini aku kasih di sebelah mic ya. Tuh. Jadi dia kayak ada suaranya gitu. Tuh. Satisfying banget nih guys. Tapi ini di luar ekspektasi aku, karena aku kira dia bakalan banyak yang bener-bener busanya itu sampai mumpluk gitu ya, nutupin muka. Tapi ternyata ini cuman kayak gini doang gitu loh, nggak yang banyak seperti yang ada di gambarnya juga nih. Tuh, di gambar kemasannya juga dia tuh kayak banyak gitu umpluknya guys. Padahal aku tuh ekspektasinya seperti itu, tapi ternyata cuman ya gini doang ini. Dan langsung aja aku pengen buka ya. Ini tuh tadi kayak pas aku tungguin dia kayak ada letup-letupannya gitu guys, suara busanya itu ya. Oh my god, enak banget. Nih jadi kayak gini dia busa-busanya. Mukanya langsung cerah. Tapi ini halus banget dan super lembab. Kayaknya tuh banyak sekali gitu loh serumnya ini loh guys. Dan nggak seperti yang seat mask biasa. Kalau seat mask biasa itu kayak serumnya sampai netes-netes gitu kan. Kalau ini tuh kerasanya emang banyak, tapi kayak udah netep di muka kita gitu loh, nggak yang keluar jalur gitu. Guys, kayaknya aku mau cuci muka dulu ya, karena ini muka aku kayak kerasa lengket gitu. Mungkin ini itu dipakainya kalau misalnya kalian mau tidur aja ya, kayak ditinggal tidur gitu bakalan adem banget. Jadi ini dia sudah aku bilas ya guys, karena emang dia tuh lengket banget, kayak busanya itu selalu ada gitu loh. Misalnya serumnya masih nempel di muka kita, dia tuh busanya kayak masih keluar-keluar gitu. Daripada durasi kelamaan, makanya aku bilas. Dan kita lanjut lagi ke produk yang ketiga. Ini dia produk yang ketiga. Tuh, ini bisa kalian lihat juga di thumbnail ya, karena ini sudah aku kasih di thumbnail. Ini adalah sabun yang unik guys. Kita buka terlebih dahulu. Bentuknya itu seperti ini. Uniknya itu dari mana sih kak? Jadi ini itu uniknya, dia tuh bentuknya kayak kertas guys, kayak kertas tisu gitu. Ini benar-benar halus banget, 100% kayak tisu. Nih kalau kalian bisa lihat di sini. Tuh, ini tuh halus banget. Benar-benar kayak kertas. Dan ini isinya nggak tahu ada berapa ya guys. Pokoknya ini banyak banget lapisannya. Dan dia baunya wangi banget. Kayak bau ini malahan guys, masker. Pokoknya wangi banget, nggak bisa aku jelaskan. Langsung aja kita coba apakah dia benar-benar bisa menjadi sabun yang benar sabun untuk cuci tangan ya. Kita coba aja. Ini sudah aku siapkan baskom sini mas, Mas Reza yang akan menjadi talent biar nggak susah ya. Jadi di das itu di bawah dodok sekalian gini guys. Kita coba satu helai ini sabun. Kayak gini dia bentuknya tuh. Ya, ini satu helai sabun nih, coba aku mau suek. Apakah dia bisa suek? Oh, ternyata dia. Oh, bisa suek tuh. Wow. Kan ini bisa suek. Ini kayak kertas, guys. Tuh, kan? Tapi langsung aja kita cobain. Nih ya. Guys. Ini sabun banget, guys. Bisa untuk sabunan. Dia berubah menjadi sabun. Oh iya, sorry. Amit lah. Ini benar-benar bisa untuk sabunan. Wow. Ini pas banget. Produk sabun ini pas corona gini sangat amat penting, guys. Jadi kalau misalnya kita mau keluar-keluar nggak usah bawa sabun. Ini ukurannya juga cuma segini doang. Praktis banget, kecil. Dan ini bisa untuk cuci tangan.
Bu sabun. Nih. Harga si sabun ini cuman 10.000 doang, guys. Next produk yang terakhir itu aku beli lagi ada sabun yang unik lagi. Ini bukan unik doang, tapi juga viral ya, teman-teman. Ini sabunnya seperti ini dan juga aku baru pertama kali lihat sih, guys. Di packagingnya aku nggak tahu ini tulisan apa ya. Sepertinya Cina atau Korea. Tolong di komen aja nih kalau tulisannya kayak gini dari mana. Di sini juga ada dia tahun expired-nya, guys. Tuh, ini sepertinya tahun pembuatan dan di bawahnya itu tahun expired. Dan sabun ini itu terbuat dari susu kambing, tapi aku nggak tahu kenapa di gambarnya dan juga di packagingnya ini juga dia itu kayak ada ulat sutranya, guys. Sepertinya dia juga termasuknya dalam bahan-bahannya itu ada komponen ulat sutra. What? Itu loh yang kayak kepompongnya yang habis itu dijadiin sutra itu loh, guys. Di situ juga ada gitu, soalnya fotonya tuh ada di sini ya. Jadi kayak gitu. Dan ini itu beratnya 100 gram. Jadi ini keunikannya apa sih, Kak? Ini uniknya itu sabunnya dia bisa mulur gitu, guys. Kalau misalnya kita dibilas gini kan, kayak sarang laba-laba, kayak laba-laba. Dan sabun ini itu katanya bisa untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo, dan juga bisa untuk pemutih ya. Bisa dipakai untuk badan dan juga muka. Langsung aja, guys, aku mau cobain. Ini harganya lumayan, yaitu 31.000. Tapi kalau misalnya ini bagus, itu ya udah, harga 31.000 menurut aku termasuknya murah sih. Jadi dia juga dapet ini kayak jaringnya gitu, kasanya ya. Ini sepertinya kain kasa yang akan membuat si sabunnya itu nanti busanya bisa jadi banyak. Kalau kalian pengen pakai sabun terus busanya jadi banyak, itu pakainya seperti ini nih, guys. Langsung aja kita buka sabunnya. Kok es krim ini malahan bau nih, jujur kamar nih. Kita masukin ke dalam sini ya, guys. Aku mau cobain dipakein di tangan aku, apakah dia benar-benar bisa untuk memutihkan. Sini, Mas. Lagi, Mas. Kita pakai talent lagi ya, yaitu Mas Reza. Ini dia udah mulai keluar busa. Dan apakah dia busanya emang seperti yang ada di iklan? Nih ya, guys. Udah aku pakein dan emang dia kayak kalau misalnya pakai ini busanya langsung bakalan banyak. Nih kita coba lihat ya apakah dia membesar lengket. Kok enggak yang terlalu? Kono nih. Mana? Cuman gitu doang, guys. Tuh. Ini udah kayak gini loh. Padahal tapi tuh kayak emang sabunnya tuh dia kayak lengket-lengket gitu loh. Ini aku mau liatin dulu before-nya. Aku bakalan pakein di tangan aku yang sebelah sini ya, guys ya. Guys, kaki ngisor sih mau. Ini sabun apa cat? Kok ngene? Kulit aku kayak dicat, guys ya. Masa sabun, bener dia kental banget gitu teksturnya. Nih langsung aku mau bilas. Nih guys, jadi ini dia yang sudah aku pakein sabun. Dan yang sebelah sini itu yang belum aku pakein sabun. Sebelah sini udah aku pakein sabun. Karena perbedaannya sumpah kayak ada batasnya gitu. Kalian bisa lihat dengan jelas gak, guys? Jadi di bagian sini tuh ya, dia tuh udah cerah gitu. Dan di bagian sininya masih hitam gitu. Ini beneran ternyata bisa untuk memutihkan. Kayak sekali pakai langsung putih, guys. Seperti sabun-sabun viral. Dan baru kali ini aku menemukan sabun yang bener-bener bisa ngasih hasil yang kayak gini. Tuh, ini perbedaannya nyata sekali. Nih guys, punyanya Didas yang sebelah sini itu sudah pakai dan yang sebelah sini belum. Jadi yang sebelah sini itu dia lebih bersih gitu. Kalau yang sebelah situ itu yang sebelah kiri, kalau kalian bisa lihat itu dia lebih gelap. Oke teman-teman, jadi segini dulu konten PPOS barang uniknya. Untuk kalian yang masih nonton doang tapi belum subscribe, tolong subscribe dong, guys. Biar aku bisa menuju ke 1 juta subscriber dan aku lebih semangat lagi bikin video-video yang unik dan juga konten-konten yang kalian belum pernah lihat di video-video lainnya ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe juga, dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian mau request video apapun. Atau kalian juga bisa tag atau kirimin DM ke Instagram aku, Ayu Fajarwe. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. See you di next video.